Kampus Ukrida lokasinya super strategis. Semua fakultas dan program studinya pun sudah terakreditasi oleh BNPT. Kampus Ukrida juga memiliki 2 rumah sakit pribadi, serta berbagi kerjasama nasional maupun internasional. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Hai guys, balik lagi sama gue MC paling kece di Smak 2. Nggak tahu selain di Smak 2, bukan gue yang paling kece jelasnya. Ya, nama gue Rabila Sihaya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Asik. Bareng A. Alumni Smak 2 yang udah jadi artis nih guys. Ada Joy di Bat Layar dari Debat Layar. Asik. Mana nih orangnya? Ya, halo. Kok gelap ya? Kok gelap? Oh, belum dinyalain kameranya. Bisa aja. Ya, halo. Hai Kak Joy. Apa kabar nih? Baik-baik. Gimana lu, Bel? Gue sih baik banget, puji Tuhan. Jadi sehat. Sehat, fisik sehat, mental sehat, semua sehat pokoknya. Hati aja yang agak enggak sehat kali. Waduh. Iya, benar banget. Gimana nih Kak Joy? Gimana, kita di karantina selama kurang lebih 6 bulan ya kan? Iya sih. Lo bosan enggak sih Kak di rumah? Wah, gue bosan sih. Gue merasa jenuh. Gue bukan bosan di rumah. Maksudnya di rumahnya sih gak masalah, karena ya masih bisa ada ngelakuin rutinitas yang sama gitu loh tiap hari. Nah, laptop, punggung pegel, pankreas pegel, kerongkongan kering, terus mata juga sakit ya kan. Iya. Terus nih Kak, selama karantina ini kan lo suka banget nih, hobi lo nyanyi kan nih. Iya. Yeah. Selama karantina ada hobi baru gak sih yang lo lakuin? Nah itu dia, sebenarnya kayak kemarin tuh gue baru ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang sama-sama suka main musik juga. Mm-hmm. Terus mereka ternyata tuh udah sama-sama bosen gitu dengan bermain musik. Mm-hmm. Bukan karena bosen main musiknya, tapi kayak aduh kok tiap hari main musik aja gitu kan. Terus bahkan akhirnya ada teman-teman yang belajar sulap, belajar bahasa Spanyol. Mm-hmm. Nah itu juga buat jadi referensi baru buat gue pribadi gitu. Kayaknya gue mikir gue pengen belajar sesuatu yang baru. Kalau buat hobi yang baru sekarang sih, gue suka. Jadi sekarang gue tuh main bulu tangkis, Bel. Asik. Gue udah lari dari futsal juga. Asik. Udah main bulu tangkis gue sekarang. Nih, ya? Iya. Lu anaknya futsal banget ya? Oh iya, itu salah satu hobi baru sih. Oke, keren. Lo keren dah. Yang lo keren. Thank you. Lo keren. Sabi. Asik. Udah bermusik nih. Gimana, Kak, lo udah bermusik tuh udah berapa lama sih? Gue pengen tahu deh. Oh, kalau main musiknya ya? Iya. Main musiknya sendiri sih, gue sih kayaknya dari umur 5 tahun atau 6 tahun deh. Kalau nyanyi itu udah sama nyanyi juga? Suka nyanyi aja. Oh, awalnya suka. Gue tuh gak pernah, kenapa? Awalnya suka doang sama nyanyi. Iya, mungkin karena lingkungan keluarga kali ya. Mm-hmm. Lingkungan keluarga tiap hari setel musik, terus tiap hari juga nyanyi bareng, terus dan juga pelayanan nyanyi di gereja, paduan suara itu juga mungkin yang ngebentuk akhirnya suka nyanyi. Oh, kayak gitu. Gitu sih. Ingat gak pertama kali lo nyanyi di mana? Kapan? Pertama kali nyanyi depan umum. Oh nyanyi depan umum gue ingat banget. Gue nggak pernah lupain pengalaman gue pertama kali nyanyi di depan umum, tapi di lingkungan yang luas ya, bukan di bukan pelayanan di gereja ya, selain di gereja. Yeah. Itu gue main di pensi SDK 1. Gue dulu alumni SDK 1. Gue nyanyi di situ waktu gue kelas 4. Gue kelas 3 SD. Uh-uh. Gue kelas 3, kakak gue kelas 5 berarti. Berdua kelas 6, nyanyi. Kakak gue kelas 6. Berdua nyanyi. Iya. Nyanyi di pensi sekolah. Gue inget banget nyanyi lagu... ini, aku ingin selalu. Lagu gereja tetap ya. Raja Wali. Nah itu. Tetap lagu gereja. Lagu itu mainnya di D, inget banget. Asik, mainnya di D. Asik banget. Tetap lagu gereja. Gimana sih Kak pengalaman bermusik lo nih sebagai seorang? Lo kan juga suka nyanyi, Bel. Waduh, jangan diumbar dong guys. Dia vokalis juga lo guys. Gimana? Sabi juga nih. Aduh, asik. Kenapa sorry? Pengalaman bermusiknya Kak Joy sebelum adanya Debat Layar. Emang waktu dulu kan sering banget nyanyi sama Kak Dave ya?
Tapi kan sebelum itu belum ada debat layar kan, di mana lo sebagai seorang Joy ini sendiri waktu pertama kali bermusik. Oh, oke. Okay. Jadi kalau gue ini curhat nggak apa ya ceritanya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Jadi waktu itu awalnya tuh dari gue kecil tuh gue suka mukul-mukul meja gitu loh. Mukul-mukul meja, dan basic awalnya tuh gue sebenarnya pemain perkusi. Gue tuh main kajon, terus gue main gendang dari kecil gitu. Terus akhirnya karena orang tua gue lihat gue pemain perkusi, SD kelas 1 gue dilesin main drum. Gue les main drum itu selama setahun. Gue les drum selama setahun. Habis itu udah berhenti. Akhirnya selesai dari les drum, bokap gue kenalin gitar ke gue. Diajarin main kunci dasar A, B, C, D, E, F, G, ya kan. Terus diajarin lagu ini, Get Is So Good, main di A. Oke. Itu tuh lagu pertama yang gue bisa pakai gitar. Habis itu berkembang, mulai makin gede, gue liat temen, ada kakak-kakak main piano, terus gue liatin tangannya, terus akhirnya gue coba-coba sendiri, liat YouTube juga, akhirnya puji Tuhan bisa bisa main piano juga, akhirnya mulai pelan-pelan sih. Dan SMP, SD udah mulai ngeband. SD, terus SMP, sama SMA. Kan teman-teman apa yang mungkin di Smak 2 juga tahu, dulu gue sempat main musik juga di Smak 2. Itu juga pengalaman-pengalaman yang akhirnya ngebentuk gue bisa main musik kayak sekarang juga sih. Sama teman-teman juga. Oh gitu. Dulu kalau gak salah lo sempat nyanyi sama Lima Kita ya? Lima Kita ya? Tahu aja lo. Penyanyi cadangan sebenarnya. Waduh. Ya, terus gimana nih Kak setelah lo bermusik sendiri, Kak Dave bermusik sendiri, sampai akhirnya kebentuk debat layar lo berdua nih? Ah ya. Jadi awalnya tuh kan gue main musik sendiri karena gue sama kakak gue beda sekolah. Maksudnya pas gue SMP, dia SMA, gue masuk SMA, dia udah kuliah gitu kan. Nah selama sendiri-sendiri itu ya kita bikin band masing-masing. Kayak gue bikin band Smak 2 dan sama band Ansos, kalau teman-teman pernah denger ya. Pernah dong, paling keren guys. Thank you. Abis itu kakak gue Lima Kita. Lima Kita ini juga sama kakaknya Abel. Iya. Kakak lu vokalis, kakak gue gitarisnya, vokalis juga nyanyi bareng gitu. Iya. Abis itu ya udah kebentuk band masing-masing. Nah, pas udah gue mulai akhir-akhir SMA kelas 2 gitu ya, kelas 2, kelas 3, nah, gue tuh udah mulai kenal yang namanya main di kafe. Jadi, itulah awal-awal terbentuk main di kafe sama kakak gue, berdua dulu awalnya. Habis berdua, disitulah udah mulai, kita berdua nih, satu band, ya kan. Setelah udah lama sekian punya band masing-masing, akhirnya bareng lagi, ya kan. Habis itu, ya udah ketemu lagi sama teman-teman yang lain, main lagi di kafe, diajakin kenalan-kenalan sama ini, koneksi juga teman-teman makin luas, akhirnya mikirlah, kayaknya kita harus bikin sesuatu nih. Bareng gitu ya. Dan emang kita punya, iya, emang kita udah punya cita-cita dan passion juga di bidang musik buat bikin lagu, bikin karya. Kayak gitu. Akhirnya terjadilah debat layar. Keren banget sih, parah. Gua guys, lo semua harus dengerin di Spotify debat layar sekarang, search langsung, gak usah pakai lama ya. Top banget. Thank you banget. Nih Kak, selama lo bermusik ya, pribadi aja deh, gak usah sama debat layar. Kapan dan di mana pengalaman manggung paling berkesan? Tanpa menjilat, di Smak 2 dong. Buset. Serius, asli. Di Smak 2, di Smak 2 yang tahun lalu ya? Yang bareng Bu Vera ya? Yang terakhir. Oh, yang terakhir, iya. Yang debat layar pertama kali itu, di Smak 2. Buset. Itu. Seru banget, nggak tahu kenapa, karena mungkin emang teman-teman yang nonton kan juga kenal karena teman-teman satu sekolah gitu ya, jadi makin nge-supportnya tuh makin ini banget. Jadi tapi berasa, emang lo keren Kak, bukan karena lo kakak kelas kita, tapi emang lo keren. thank you banget. Terus nih Kak, nih ngomongin soal debat layar, jadi gue tuh kemarin sempet denger lagi, jadi gue udah pernah denger kan dua single yang kalian keluarin yang Terpendam sama Tertunda. Asik. Single pertama Terpendam ini, nulisnya bareng-bareng gak sih? Oh, kalau nulis liriknya, yang nulis liriknya tuh kakak gue.
Jadi kakak gue bikin liriknya, dan hampir semua lagu tuh dia bikin liriknya, karena dia bagus, kata-katanya lebih bagus lah. Kalau gue yang kompos musiknya, jadi musikalisasinya lo lah ya. Iya, kayaknya bagusnya awalnya tuh piano dulu, terus drumnya masuknya kayak gini. Gue pengen nanya nih. Kenapa jadi tuh? Di single pertama Terpendam ada lirik, aku hanya bisa kagum, aku hanya bisa kagumi dirimu, meski dari jauh. Nah itu buat siapa sih sebenarnya, guys? Aduh, kacau sih. Jadi ceritanya gini, kalau gue cerita, soalnya lingkungnya itu sempit, pasti. Jadi pasti gue tahu. Harusnya banyak banget teman-teman yang tahu, tapi gue nggak mau sebut namanya. Iya. Jadi waktu itu gue pertama kali cerita di lingkupan anak penabur juga. Sebelumnya anak-anak penabur itu nggak ada yang pernah tahu. Okay. Jadi waktu itu, waktu gue kelas 12, gue ikut lomba futsal di SMAK 3, ya kan? Lomba futsal di SMAK 3, terus gue lihat ada anak SMAK 3. Jadi itu anak SMAK 3 sebenarnya, anak SMAK 3, cakep. Terus ya udah, gue tertarik aja gitu, ya kan? Tapi pas gue tanya teman-teman gue yang kelas 12 juga, ternyata dia tuh ada kelas. Oh gitu. Dia ada kelas, habis itu ini ternyata dia punya cowok. Ya udah, gue mundur. Waduh, itu yang namanya sakit nggak berdarah ya. Tapi untungnya gue belum suka banget, maksudnya gue bukan yang suka. Hanya mengagumi ya, emang ya, benar-benar mengagumi. Cakep aja. Okay. Gue juga mikir kalau misalnya dia jomblo, kayaknya gue akan berusaha gitu. Tapi ternyata udah enggak, ya udah. Oke, kita bahas soal single terakhir lo nih kak yang judulnya Tertunda. Gimana? Makna dari lagu Tertunda itu sebenarnya apa sih? Thank you. Jadi lagu Tertunda ini emang awal dibentuknya itu setelah ada corona. Setelah ada masa karantina di rumah masing-masing, dan beberapa orang-orang yang gue kenal cerita tentang pengalamannya mereka. Maksudnya gue yakin sih nggak cuman orang-orang di luar sana, tapi mungkin teman-teman atau mungkin lu sendiri Bel punya rencana di tahun 2019 kayak gue pengen tahun 2020 bikin ini. Iya. Gue punya planning buat bikin ini, tapi ternyata Tuhan kasih corona dan semua tertunda. Dan gue sendiri juga mengalami hal tertunda gitu, dan akhirnya gue sama kakak gue berencana sih udah ada nadanya, tapi dengan nada lagu yang ada kita bikin liriknya tentang menguatkan teman-teman yang mengalami rasa tertunda. Jadi kalau di liriknya kan tenanglah kawan, jalan perlahan. Ya udah, kita udah nyampe sini, jangan putus asa gitu. Kita udah punya rencana, kita punya tujuan yang di depan yang kita udah mungkin udah merangkak pelan-pelan. Walaupun sekarang tertunda, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman pasti masih bisa, masih ada harapan. Gitu. Semua pasti ada jalannya, ya, Kak. Bener banget. Gue boleh minta lo nyanyiin bagian refnya dikit gak, Kak? Lagu Tertunda ya? Boleh, okay. Boleh. Oke, okay. Boleh, boleh. Tenanglah kau, jalan pelan, tetap sampai di tujuan, tetap bertahan. Jangan berhenti jalan ini, kita sudah sampai sini. Mulai kembali, siapkan landasan untuk hari depan, selalu ada harapan. Berjalan sampai ke tujuan. Gila, suara lo gak berubah kak, masih bagus banget. Gue belum puber dua kali, puber cuma sekali, jadi gak berubah lagi. Emang beda thank sih you, kak, you. Suara lo sebelum puber jujur beda banget. Oh iya, kalau gue belum puber lo masih SD dong. Gue juga SD. Oh iya gitu ya. Oh iya gitu ya. Gue kayak so tau aja gitu.
Bentar nih Kak, ada iklan dikit. Ya. Oh ya siap. Iklan dulu, iklan silakan. Ya, Rexar 8 ini nggak akan berjalan tanpa sponsor dan media partner di bawah ini, guys. Ada kampus paling keren, ada Ukrida. Asik. Ini ada makanan enak banget di Pademangan. Ada masakan Pontianak Acin Cabang Pademangan. Ada event banget, ada kabar kampus, ada Ultimax, dan tentunya ada edukasi dokter. Makasih ya udah mau sponsor dan jadi media partner buat Rexar 8. Kampus Ukrida, lokasinya super strategis. Semua fakultas dan program studinya pun sudah terakreditasi oleh BanPT. Kampus Ukrida juga memiliki 2 rumah sakit pribadi, serta berbagi kerjasama nasional maupun internasional. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Next! Mantap! Ajay, gue mau nanya dong. Boleh silahkan. Gak? Dari tadi kan nanya ya? Oh iya. Ini lo nggak, gue nggak minta sebut nama sih, cuma gue pengen tahu aja kayak gimana sih. Orang mager nih, kenapa? Gimana sih kabar percintaan lo sekarang ini? Waduh, aduh gue diem lagi kan. Aduh. Iya, percintaan ya, ya nggak ada, maksudnya gimana ya? Aduh susah deh. Panjang banget nih kalau gue ceritain, 3 hari gak selesai. Tapi adalah tapi sesuatu sekarang, yang dibangun ya? Intinya, jomblo sih intinya. Waduh tuh yang mau masuk langsung aja kontak di bawah guys, langsung gak usah pake lama. Langsung ya. Langsung tapi aja. Tapi emang, gue kan udah lama, SMA juga gue gak pernah pacaran, SMP bener. Juga. Yaudahlah, maksudnya teman-teman juga tahu ya mungkin gue gak pernah pacaran ya. Iya. Kayak gitu sih, lebih enak sendiri sih guys. Ya, gak sih? Dia bukan gak pernah pacaran guys, dia emang orangnya tertutup banget dan jarang banget orang tahu kalau dia udah punya pacar atau belum gitu. Iya gini, lu juga belum punya pacar kan Bel? Iya. Belum, kita harus fokus dulu gak sih sama karir yo, masing-masing, bener gak? Orang-orang kayak kita tuh udah santai aja, nikmatin santai aja. Santai nikmatin, ntar juga Tuhan kasih yang terbaik kasih. Amin. Betul. Amin. Kalau sekarang kuliah di mana sih? Gue kuliah di Universitas Atmajaya. Semester berapa kalau boleh tahu? Masuk semester 3. Ambil jurusan? Gue ambil jurusan ini, bimbingan konseling. Jadi gue bakal guru BK, teman-teman tahu guru BK. Nah, gue kuliah buat jadi guru BK. Ilmunya ya, ilmunya. Kenapa lo tertarik sama guru BK ini sih, Kak? Sedangkan lo nih musisi lo. Tiba-tiba guru BK tuh kenapa? Ah, banyak banget nih yang nanya. Apa? Jadi sebenarnya bimbing konseling itu menurut gue adalah ilmu yang bukan cuman buat jadi guru BK. Mm-hmm. Jadi maksudnya karir apapun teman-teman yang mau teman-teman capai gitu ya. Mm-hmm. Tapi ilmu konseling ini sangat penting. Maksudnya ketika gue belajar konseling masuk kuliah gitu ya, selama proses perkuliahan berjalan, akhirnya itu membuat gue lebih mengenal diri gue pribadi dan gue lebih mengenal teman-teman sekitar gue. Dan akhirnya itu mengubah cara pandang gue terhadap orang-orang di luar sana gitu. Jadi banyak ketika misalnya dulu gue lagi nggak suka sama temen gue, kayak temen gue kok caper banget gitu ya. Terus atau gimana gitu, akhirnya gue tuh kesel, kok lu caper banget sih. Tapi sekarang tuh akhirnya gue punya sudut pandang, oh mungkin dia di rumah ada sudut latar belakang yang keluarganya mungkin gimana. Akhirnya dia membutuhkan perhatian tersebut. Perhatian lebih. Ya, jadi gue bisa menanganinya dan menyikapinya dengan benar kayak gitu. Seru sih. Iya, itu juga jadi bekal pribadi gue sih buat value nilai diri gue pribadi gitu. Jadi lo nggak gampang ya Kak buat menilai orang lain tuh dari satu kali ketemu atau dari satu kali ngomong kayak gitu kan Kak? Bener, bener. Oke, balik lagi nih ke musisi asik. Gue suka banget nih kalau ngomongin lo sama musisi, lo sama gimana ya? Kayak gue tuh jujur nih ya Kak, ini gak menjilat sama sekali. Tapi lo tuh kalau udah megang gitar, megang piano, karisma lo gokil bro. Wiss. Aja ini BTW pintar juga lo. Gak nakal lagi. Tapi bohong. Gue mau nanya dong Kak, nih lo. Gimana? Banyak banget nih artis di Indonesia maupun luar negeri. Iya. Yeah.
musisi yang paling lo idolain nih dari dalam negeri dulu deh, dari dalam negeri siapa? Kalau musisi ya yang paling gue idolain ya jelas, makanya bukan jelas lagi sih, maksudnya Bung Glenn almarhum. Iya. Bung Glenn Fredly. Karena beliau itu memberikan apa ya, inspirasi buat secara gue pribadi gitu. Gue denger waktu dia cerita tentang pengalaman hidupnya dia dulu dan sampai sekarang prosesnya, itu membuat apa ya, mengasih gue motivasi dan inspirasi. Banyak banget yang bisa diambil ya dari almarhum Bung Glenn. Bener banget. Lu kan juga kan, lu suka. Iya, gue suka banget, parah. Gue ngefans banget sama dia. Gue idola banget. Kalau dari luar negeri nih siapa, Kak? Kalau di luar negeri ya. Di luar negeri, fans gitu ya. Gue gak terlalu ini banget ya. Maksudnya gak kayak ngikutin ceritanya banget. Tapi kalau dari suara yang kayak gue suka Michael Bublé. Oh, Michael Bublé. Udah mau Natal nih, enak banget kalau dengerin dia nih. Iya, makanya kan. Parah. Kita Natal di rumah. Oh iya benar, Natal di rumah. Gak apa-apa guys, kita harus tetap jaga jarak, ya kan, stay safe semua. Biar tahun depan kita udah bisa ketemu lagi, tatap muka. Amin. Amin. Kak, nih dari Bung Glenn nih. Iya. Yeah. Banyak banget kan pelajaran yang bisa diambil dari dia, benar gak sih? Iya yeah, benar banget. Lagu favorit lo, kalau dari Kakak Bung apa? Banyak sih. Makanya kan kalau teman-teman dari Smak 2 mungkin yang tahu, hampir setiap gue nyanyi atau disuruh ngisi di Smak 2 pasti ada lagu lagunya Glenn. Selalu pasti lagunya. Ada. Kalau enggak Kiss From My Everything. Iya, terus terserah enggak sih, terserah enggak deh. Januari. Lagu favorit gue Januari. Iya, coba dong. Kayaknya dalam banget nih maknanya nih. Apa coba apa nih? Nyanyiin dikit dong Januari. Oke. Okay. Kasihku sampai di sini, kisah kita jangan tangisi keadaanmu. Bukankah kita berbeda? Lagu ini melodi rintihan hati ini, kisah kita berakhir di mana? Di Januari. Sedap. Aduh, kenapa kita ikutin guys? Gak apa-apa, keren. Gokil. Aja emang kayak gitu guys, kalau dia manggung dia selalu minta penontonnya tuh biar satu atmosfer gitu sama dia. Ya gak? Bener gak? Bener, berusaha ya. Biar berusaha ya. Biar berasa deket gitu kan. Berasa deket sama kita. Kalau bisa menikmati. Musisi favorit lu nih Glenn Fredly, kalau dari luar Michael Bublé. Kalau gue nanya lagu favorit sepanjang bermusik, apa? Sepanjang bermusik nih, lo udah berapa tahun nih? Udah 19, apa 18 sih? Apa 20? Gue 19, masuk 20. Oh iya, 19 mau ke 20 tahun nih. Iya. Yeah. Pasti dengerin lagu setiap hari, kan? Lagu favorit lo sepanjang bermusik tuh apa sih? Wah, susah sih, Bel. Karena kan genre-nya beda-beda, terus feel-nya beda-beda ya tiap dengerin lagu. Tapi kalau belakangan ini, gue tuh lagi dengerin banget lagu Ardito. Gue lagi suka Ardito. Yang? Ya, gue yakin sih banyak banget teman-teman juga pasti lagi suka Ardito. Judulnya gua apa tuh? Kalau gue boleh tahu, satu aja deh, satu. Gue lagi suka Here We Go Again. Oh, Here We Go Again. Here We Go Again. Yeah. Kemarin lo nonton Story of Kale, Kak? Gue belum nonton, tapi gue udah tinggal nonton doang. Oke. Kata orang-orang sih bagus banget. Cuma bagus ya? Iya. Kalau lo udah nonton, Bel? Belum sih, gue agak norak soalnya gue. Gue mau nanya lagi nih, Kak. Iya, kan? Yeah, gimana? Kalau nih, wah gila, lo nih terkenal banget di lingkungan Smak 2. Di lingkungan manapun ya kan. Emang, kemarin pas lo masuk Tonight Show, wah gila. Gue sebagai adik kelas nih kayak, wah gila ini kak kelas gue bro, gue bangga banget sama dia nih, gila. Thank you. Gimana sih kayak pengalaman lo nih diundang ke acara Tonight Show?
gue bersyukur banget sih. Gue bersyukur karena apa ya? Gue yakin sih, maksudnya Tuhan tuh taruh tempat tepat pada waktunya. Jadi pertama kali gue masuk Tonight Show itu setelah gue rilis lagu single pertama. Jadi setelah gue rilis, maksudnya kalau gue pikir-pikir lagi di luar hal kebetulan ya, Tuhan tuh udah atur gue rilis lagu, terus gue iseng-iseng, awalnya iseng-iseng buat apa namanya, ikut challenge-nya Tonight Show, tantang host Tonight Show. Terus puji Tuhan, Tuhan kasih gue kesempatan gue buat bisa masuk ke Tonight Show walaupun belum jadi bintang tamu. Tapi amin ya. Masih main games gitu kan. Tapi itu udah benar-benar pengalaman yang luar biasa buat gue secara pribadi. Dan gue yakin di luar kebetulan Tuhan udah atur itu. Karena timingnya tuh setelah gue rilis, terus gue masuk, akhirnya orang-orang ada notice, ada gue di kehidupan di dunia ini gitu ya. Di kehidupan bermusik Indonesia gitu lah ya. Iya. Terus orang-orang kan nonton ya, akhirnya lihat profil gue mungkin punya lagu, terus didengerin, akhirnya, oh teman-teman di luar sana tahu kalau ada debat layar yang punya lagu. Ya gitu sih, itu luar biasa banget sih gue, wah gue bersyukur banget. Terus, apa nih Kak, apa maksudnya yang lo, kedepannya lo sama debat layar ada mau bikin single lagi gak sih? Pasti. Udah digarap, maksudnya, iya. Lagunya tuh udah jadi, jadi, tinggal take vokal doang sebenarnya. Tapi yang doang-doang ini nih yang gak selesai-selesai. Yang gak selesai-selesai karena lagi kayak gini juga ya, lagi hektik juga keadaannya, jadi agak susah juga buat ketemu. Sebenarnya kalau take vokal tuh di rumah, Bel. Di rumah aja. Cuma? Tapi karena mungkin kuliah sampai sore, terus apa udah turun gitu loh, udah capek. Sedangkan kan butuh mood dan butuh waktu yang panjang buat take vokal gitu kan. Kayak gitu sih, jadi mungkin manajemen waktunya masih belum apa ya, belum baik lah. Koordinasi lah. Ya, terkoordinasi itu yang gue cari kata-kata. Thank you, Bel. Apa sih Kak kedepannya yang hal sesuatu yang bakal lo lakuin nih sebagai Joy Bat Layar kedepannya tuh apa sih Kak? Entah itu lo mau bermusik atau lo mau galang dana kayak sosial apa kayak Kak, kedepannya sesuatu yang pengen lo lakuin nih apa sih? Sebenarnya kalau buat gue pribadi, cita-cita gue dan mimpi gue di bidang musik gitu ya, gue punya harapan dari kecil sebagai musisi, buat menjadi musisi, dan gue punya lagu dan karya-karya yang bisa didengar sama banyak orang. Dan gak cuma didengar, tapi mungkin bisa berdampak buat orang-orang yang denger. Dan selain itu, gue pengen ini sih, sebagai musisi, gue pengen tetap bisa jadi berkat. Karena banyak orang-orang atau teman-teman di luar sana yang punya pandangan, terutama orang tua ya, punya pandangan bahwa musisi itu... Gak ada duitnya. Boleh lah, gak ada duitnya lah. Terus berhubungan dengan narkoba, rokok, dan macam-macam gitu. Itu banyak stigma yang masih berkeliaran di luar sana. Iya, yang tapi gue pengen, gue pengen apa ya, menjadi beda aja gitu, bukan jadi beda ya. Tapi orang bisa lihat, oh bahwa nggak, musisi itu nggak kayak gitu. Lo pengen kasih tahu kalau musisi itu sebenarnya emang dari hati kita pengen nyanyi gak sih? Benar. Luarnya kita kayak gimana, tapi emang kita bener. Tuh kalau nyanyi emang selalu dari hati, benar gak guys? Iya benar. Gue pengen, maksudnya ini harapan gue ya, ketika gue udah jadi orang yang mungkin udah bisa dibilang sukses dalam bermusik. Amin. Gue tetap pengen bisa jadi terang dan garam buat di lingkungan musik itu sih. Gila lo keren sih. BTW papanya Kak Joy pendeta lo. Waduh. Nggak usah ya. Nggak apa-apa, gue tuh kayak keren aja keluarga lo tuh bener-bener. Guys, lo coba deh cek nih sekarang Instagramnya @joybatlayar. Lo bisa lihat kalau mereka bertiga lagi nyanyi, bokap Kak Joy, Kak Dave sama Kak Joy. Wah, hikmahnya tuh dapet guys. Beneran gue nggak bohong. Tapi emang keren banget. Nih Kak, gue nanya nih, lo selama bermusik lo paling pengen nih manggung di mana? Oh, kalau impian secara jangka panjang jauh ya? Iya nggak apa-apa, maksud gue yang gue pengen ini sih, pengen banget. Kayak misalnya 30 tahun
debat layar di GBK gitu. Oh, kayak kakak bung eh. Iya, kalau enggak. Tapi kalau yang terdekat ya, yang terdekat, gue tuh pengen di Java Jazz, kalau enggak Synchronize gitu sih. Untungnya Prambanan gitu. Iya. Tinggal yang penting tuh koneksi sih, Bel, sebenarnya Bel. Iya, sebenarnya koneksi sih. Iya. Tapi kan kita harus pelan-pelan juga ya. Sesuatu bener. Tuh gak ada yang instan. Kayak mie. Bener banget. Mie aja, mie instan aja harus dimasak dulu. Iya. Baru bisa dimakan. Gak mungkin langsung makan ya. Iya. Nih kak, gue mau nanya lagi. Gue nanya gimana? Mulu ya. Gue nanya iya, mulu. Iya, gak apa-apa, Bel. Maafin banget nih, gue nanya mulu. Kalau dikasih satu kesempatan nih, lo pengen duet sama siapa sih? Gue pengen duet. Ah, gue belum pernah mikir sih, Bel. Coba kita pikir yuk, coba yuk dipikir. Oh. Pengen banget sebenarnya dulu siapa? Gue punya impian gue bisa sepanggung sama Bung Glenn. Oh iya, itu kayaknya impian itu semua impian orang nggak sih? Banyak orang. Banyak ya, orang, banyak orang. Gue punya impian, tapi sekarang gue harus ganti dong. Iya benar. Aduh siapa ya? Ayo, gue tahu lo bakal jawab Bung Glenn, makanya gue kayak, ayo dong Kak Joy. Bisa gak sih, gue sepanggung sama Chelsea Islan aja walaupun dia ini. Gue suka sama Chelsea Islan soalnya. Oke, kita berarti gak bahas musisi ya. Oke, sekarang gue tanya artis favorit lo nih, siapa? Cewek? Chelsea Islan. Parah, parah lo ngefans banget nih sama dia. Gue follow ininya, apa fanbase-nya dia, Chai Bae di Instagram. Buset. Oke, langsung kita panggilkan Chelsea Islan. Enggak, bercanda guys. Bercanda. Tapi gokil sih, emang tuh orang tuh. Aduh. Chelsea Islan emang sobat kan. Parah. Kacau. Pak, lo selama karantina gini, gak ada manggung-manggung offline, apa, off-air gitu ya? Ada, gue sempet ini sih acara webinar perusahaan gitu. Mm-hmm. Dell, tau Dell gak? Ada. Oh iya Dell laptop Dell, kan. Ada form. Uh-huh. Nah ya, jadi gue ada webinar di situ 2 kali dan gue sempet jadi apa di home bandnya. Mm-hmm. Terus belakangan udah main di, udah sempet ada wedding sih, udah sempet. Mm-hmm. Terus kak, gue mau nanya, selama karantina nih kita balik lagi ke karantina, apa sih yang bikin lo sebenarnya bukan menghalang berkat ya, tapi emang karantina nih bikin kita semua jadi serba kekurangan, bukan dalam masalah uang aja, soal banyak hal gitu, bener. Kan bener gak? Tapi apa sih sisi positif yang bisa lo ambil dari karantina ini kak? Oke, kalau gue pribadi. Selama gue kuliah belakangan ini, setahun belakangan ini gue kuliah, gue tuh hampir selalu pulang malam karena emang jadwal kuliah, pulang sore, abis itu belum lagi kadang malamnya gue ada main musik juga, jadi kadang tuh bisa nyampe rumah jam 9:30, jam 9:00. Itu bikin waktu gue ketemu sama keluarga gue berkurang. Dan akhirnya setelah adanya karantina, gue juga bersyukur karena akhirnya gue hampir setiap hari makan siang dan makan malam tuh bareng sama keluarga. Di meja lagi ya? Iya. Jadi itu mungkin salah satu hal dari sekian banyak hal positif yang bisa gue ambil selama ada masa karantina. Iya karena, gitu karena lo anak bimbingan konseling juga, jadi lo bisa mengambil sesuatu yang satu hal positif dari sekian banyak hal yang negatif ya kak? Enggak juga sih, maksudnya enggak gara-gara gue konseling, tapi... Iya, tapi... Iya, maksudnya semua orang pasti punya... Iya, semua orang pasti punya sudut pandang yang lebih luas ya, benar. Benar. Terus tinggal harapan lo 2021 tuh apa sih? Harapan gue sama seperti harapan orang-orang. Semua orang pastinya udah kondusif ya, maksudnya udah balik lagi ke normal. Uh-uh. Gue juga kasihan sih sama teman-teman kelas 10 yang belum ketemu sama sekali sama teman-temannya. Iya, benar. Enggak apa-apa. Iya. Ini teman-teman kelas 10 juga nonton kan? Nonton dong pasti, wajib. Iya. Harus dong. Jadi apalagi buat teman-teman kelas 10, semangat, gue tahu pasti secara mental, secara mood, setiap mau sekolah pasti itu turun lah. Iya. Males pasti rasanya, tapi ya udah bersyukur aja, enjoy, gak semua orang bisa sekolah. Karena ya, semua tuh harus disyukurin. Perhatiin aja. Iya benar. Kalau harapan bermusik di 2021 tuh apa, Kak? Banyak job sih. Itu doang sih udah. Aduh. Terus juga sih maksudnya selain
main musik lagi di tempat umum gitu ya, di kafe atau di mana. Yang pastinya single jalan terus bisa ngegarap lagu-lagu yang lain dan ketemu sama teman-teman biar koneksi makin luas gitu sih. Gue pengen cepet-cepet denger single ketiga dari Debat Layar nih. Soalnya bukan gue doang kayaknya yang enggak yang enggak sabar sih, banyak banget pasti yang enggak sabar buat denger single ketiga dari kalian, Kak. Kayak udah lama. Amin deh. Terakhir amin, tuh rilis terakhir rilis bulan apa ya? Juli. Bulan Juni ya terakhir rilis. Oke. Gila, udah gimana, agak Bel? Lama juga ya kita ngobrol ya. Berapa lama sih nih? Udah berapa lama sih, guys? 35 menit. Iya, sekitar segitu. Udah agak capek. Oh, udah capek. Aman. Oke, gue mau nanya lagi nih, Kak. Aduh, gue banyak nanya, gak apa-apa sih. Gue banyak nanya. Kalau mau nanya, mending gak usah ngomong nih. Gue mau nanya, soalnya dari dulu nanya, Bel. Oke, Kak. Kalau misalkan nih, Debat Layar. Udah berkarir nih lama banget. Tiba-tiba kalian punya kehidupan masing-masing. Ya udah pasti dong kayak gitu dong. Pasti. Apakah Debat Layar akan lanjut terus, guys? Udah pernah diomongin sih, Bel. Maksudnya. Tuh kan? Iya. Jadi kan udah diomongin jangka panjang kan. Jadi kalau misalnya udah kehidupan sendiri-sendiri gitu ya. Kakak gue, kalau dari goalnya sendiri, gue tetap bakal ngelanjutin di musik, bikin lagu dengan nama Joy. Tadi mungkin ya. Terus gue ini sih gue berharap ikut casting-casting gitu sih buat main-main film kalau bisa ya. Iya. Lo ganteng sih buat main film, guys. Makasih. Joko Anwar, tolong dong kontak. Makasih lo. Terus Kak? Ya, terus gue pengen bikin ini juga. Ini jangka panjang ya, maksudnya rencana. Iya, iya. Iya. Gue pengen bikin brand sendiri. Terus buka usaha sih, pastinya harus buka usaha sih. Biar kita juga makin kaya, guys. Ya, biar nggak di bawah orang tua terus, guys. Bener gak? Iya, bener. Mandiri. Mandiri. Bener. Kak Joy, lo nih kan ganteng nih. Amin. Walaupun gue udah tahu ya, tapi mungkin yang lain nggak tahu. Kak Joy ini sebenarnya keturunan apa sih? Asik. Eh, sedap banget. Asik. Mentang-mentang ini ya, sama kita ya. Sama. Yoi. Sama. Gue keturunan ini, Thailand Jember. Bisa aja, jas hujan. Bisa aja. Gue ini, gue Ambon. Lo pure Ambon, gak bener-bener bokap Ambon, nyokap Ambon? Bokap gue Ambon, nyokap gue Ambon. Tapi kan, kalau dari opa-oma kan ada 4 berarti ya? 2 opa, iya. 2 oma kan? Iya. Opa-oma gue dari bokap gue dua-duanya Ambon. Opa gue dari nyokap gue Ambon. Oma dari nyokap gue Jawa. Oh, Jawa. Tapi lo gak kebagian Jawanya sih kayaknya. Gak ada kebagiannya gitu. Emang gak kelihatan? Aduh, gak kelihatan. Tapi sikap lo Jawa banget. Kayak lo tuh tulen, manis. Gak kayak, gak berisi. Kayak anggun, ayu gitu. Gak tahu ya di depan. Di depan. Gak ada yang tahu, guys, belakangnya kayak gimana. Bener. Iya sih. Kan sekolah ya, kalau sekolah kan harus jaga sikap ya. Oh iya, harus jaga sikap. Nanti dimarahin di sekolah apa aja. Emang dimanapun. Hati-hati. Jangan menyebut nama pajan sembarangan. Oh iya, gak boleh, guys. Itu ada hukumnya di Smak 2. Enggak, bercanda. Bercanda. Pajan, Bu Vera, kita cuma bercanda. Saya masih mau sekolah di Smak 2, jangan di DO dulu ya. Kalau gue sih udah keluar, Bel. Nah. Oh iya bener, lo enak nih, gak ada beban. Gue nih. Yang penting, nah, maksudnya beban tuh beban dimana-mana ada. Beban apapun ya. Beban sekolah udah keluar, tapi kan beban kuliah kan. Tapi bukan beban sih, emang kewajiban. Ya, tadi gue manggil Kak Joy ya kan. Lo semua tahu gak sih nama panjangnya siapa? Nama panjangnya bagus banget, gue gak bohong. Kak, correct me ya, kalau gue salah. Nama panjang lo Daniel Joy Gracia bukan sih? Bentar, apa? Kebalik. Iya, Daniel. Nama gue Daniel Joy Gracia Batlaya. Gue tau gak artinya apa sih? Gracia? Oh boy, kalau apa Daniel itu tokoh Alkitab, Daniel ya kan?
Terus joy kan sukacita, gratia itu anugerah Tuhan gitu kan, anugerah. Jadi Daniel itu dia selalu sukacita karena anugerah Tuhan. Buset, keren banget deh namanya. Gitu sih. Jujur gue juga suka nama Kak Dave, tapi gue lupa siapa, tapi emang bagus banget. Nama dia panjang. Iya, namanya panjang banget. Iya. Guys, kalau kalian mau cek Instagram Kak Joy ya kan, masih jomblo lagi, masih jomblo kan? Jomblo, jomblo. Kak, lo di 2020 nih, ya kan? Iya. Semua orang main TikTok, lo main TikTok gak sih? Gue gak main TikTok gue. Jujur. Jujur, maksud sih? Eh, maksudnya gue main TikTok, gue ada TikTok, tapi gue tidak. Belum Lepas. Bikin video apapun. Ya. Tapi lo pasti nge-scroll dong tiap hari? Enggak. Belakangan ini gue udah mulai jarang, karena ya gak tahu ya. Udah jarang aja buka ini. Buka sosmed gitu-gitu? Jarang apa buka. Apa TikTok dong? Iya. Lo tau gak sih, sekarang tuh gue juga ada hobi baru sebenarnya. Apa tapi dong? Kasih tau dong. Kayak pekerjaan gabut gue, iya. Kalau misalnya gue lagi kelas nih, tapi gue agak malu sih, gak malu sih. Gue, kalau misalnya gue lagi kelas, gue kan bosen ya? Iya. Buka laptop di sini, terus HP-nya tuh kadang gue buka ini, buka Omegle gue. Buset. Buset. Buka Ome TV gue. Terus lo nyanyiin pasti, fix gak sih lo nyanyiin orang-orang? Gue pakai yang ini ya, yang ke luar negeri. Oh iya. Pakai VPN. Iya. Iya, dan gara-gara itu gue ini apa ada teman baru, beberapa teman baru dan kayak seru juga gitu loh. Maksudnya kan banyak orang kayak mikirnya tuh negatif apa, iya. Tapi oh gue mendapatkan apa-apa sisi positif sih. Iya benar. Gue dapat teman dan bahkan sampai sekarang tuh masih ngechat gitu ya. Anak dia anak kecil sih, anak umur 15 tahun. Terus dia kan dari Rusia ya. Iya. Terus dia suka ini video-videoin jalanan di Rusia lagi di sekolah. Keren, ya? Kayak gitu, jadi kayak seru aja gitu teman baru kan. Gila, lo itu hobi yang sangat bagus, guys, boleh dicoba. Tapi kalau misalkan negatif di skip aja kan bisa, Omegle di skip kan bisa. Iya, skip aja. Oke nih, mumpung lo alumni Smak 2 nih, Kak Joy. Bener gak? Iya, bener banget. Lo terakhir, lo dapet gak sih ujian nasional? Dapet ya? Dapet. Kebagian kan? Kebagian. Pesan buat anak kelas 12 yang mau menghadapi ujian. Gue nih, gue mau menghadapi ujian. Apa sih pesan buat gue nih? Yang badung, okay. Yang bandel. Sebenarnya kalau apa dari guru-guru Smak 2 sendiri pasti tahu ya, maksudnya nilai gue pribadi nggak begitu maksimal, nggak bagus. Apalagi matematika, apalagi guru-guru matematika kayak Bu Lili, Ajan itu pasti tahu nilai gue gitu. Jadi kalau misalnya gue ngasih motivasi kayak teman-teman kelas 12 kalian harus belajar gini-gini, maksudnya kayaknya nggak sesuai dengan sama gue sendiri gitu kan. Tapi kalau misalnya gue dari sudut pandang yang lain, dari gue pribadi yang gue bisa ngasih kekuatan ke teman-teman, motivasi, intinya teman-teman jangan khawatir sih. Maksudnya banyak kalau dulu-dulu ya ada ujian nasional, terus bahkan sampai ada yang stroke ringan ya, pernah di CCTV. Serius, ini anak-anak SMA dulu sampai struk ringan di kursi roda, bibirnya miring, iya. Gara-gara... Itu serem sih, itu serem. Gara-gara mau UN. Tapi intinya, yang penting selain belajar itu udah pasti ya. Tapi yang penting tuh jaga, ini sih, jaga kesehatan mental teman-teman. Karena di situ, kita kan adu mental ya. Benar-benar ditekan banget ya. Iya, teman-teman banyak mungkin teman-teman pinter, tapi mentalnya langsung ngedown, akhirnya ngeblank. Tapi yang penting... Iya. Ini sih, banyakin hormon endorfin. Asik. Asik. Hormon Buset. Endorfin itu kan bikin kita senang. Banyak-banyak. Yeah. Intinya, di saat-saat kayak gini, kalau kita belajar terus dan di depan laptop terus kan makin penat ya kepala ya. Iya. Yeah. Ya, diseimbangin sama ini loh. Apa? Refreshing. Oh, refreshing. Ya, benar. Sepedahan, jogging, olahraga, terus makan es krim. Itu juga hal-hal dengerin musik, itu mood bikin naikin naik mood ya? Jadi iya, jadi itu penting buat supaya nggak stres. Dengan adanya nggak stres, teman-teman bisa belajar lebih maksimal, lebih enjoy ya. Aja iya, enjoy. Kalau pesan buat guru-gurunya nih, coba dong Kak, lo udah agak lama nggak ke Smak 2, pesan buat guru-gurunya apa nih? Pesan? Iya, pesan buat siapa? Kayak hai Pak, hai Bu. Oh,
Halo guru-guru Smak 2, Bapak Ibu guru yang terkasih, tercinta, salam kenal. Asik. Saya Joy. Intinya pertama-tama makasih, terima kasih banyak untuk semua guru yang ada di Smak 2 yang sudah membimbing dan mengajar, mendidik juga semua hal yang Bapak Ibu lakukan untuk saya tidak sia-sia. Itu sangat membentuk saya secara pribadi, secara karakter saya, dan secara mental saya dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan yang ada. Karena dulu pas SMA pun saya juga banyak melakukan kesalahan, dan itu akhirnya membentuk saya untuk bisa menghadapi kondisi dalam masalah gitu kan. Dan selain itu, dengan adanya guru-guru di Smak 2 yang mengajar saya selain bidang akademik, selain dapat pengalaman, apa, pengetahuannya itu udah pasti ya, pengetahuan yang didapat. Tapi ini sih, apa ya, itu membentuk secara karakter saya pribadi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua guru Smak 2 yang sudah mendidik saya. Bersyukur banget lah punya guru-guru yang support, selalu support dalam bidang musik juga. Maksudnya, lo selalu didukung ya, Kak. Iya, selalu didukung, bahkan dikasih tempat untuk bisa mengembangkan bakat lo. Bakat dan minat saya secara pribadi. Iya. Maksudnya dikasih tempat buat manggung, itu kan juga ngebentuk, ya kan? Itu sih, jadi terima kasih, semangat buat guru-guru yang terus mengajar, apalagi secara online. Yang bikin stres juga pastinya. Kalau lihat di, iya, lihat di story-nya Pak Wisnu ya. Ngakak kayak, banget gak sih? Apa? Ini sih, maksudnya Pak Wisnu aja terakhir sampai bilang gini, dengan adanya belajar online, itu sangat, ini, apa, melatih kerohanian, karena, kan ada ini ya. Ujian. Dikit banget tuh, waktu itu gue pernah lihat story-nya. Jadi pas yang lagi Pak Wisnu lagi ngajar olahraga. Oh, olahraga. Terus ada yang bilang gini, Pak, saya matiin kamera ya, karena error. Oh, terus iya, Pak, lagi saya sakit. Ini ya matiin kamera karena ini. Terus iya, terus apa? Pak Wisnu bilang, berbahagialah barang siapa yang percaya namun tidak melihat. Itu jadi maksudnya, aduh, tahulah pasti pergumulan sebagai seorang guru. Iya, pasti capek harus melakukan lah kewajibannya mengajar, tapi anak-anaknya mungkin banyak aja alasannya. Belum tahu dengerin atau enggak. Iya, benar. Itu kan aduh, moodnya tuh ini banget sih pasti. Tapi gue yakin sih, maksudnya guru-guru Smak 2 kan pasti udah ini ya, kalau gue pribadi, kalau misalnya gue ngomong terus ada yang nggak dengerin atau nggak konsen, pasti kan sakit hati ya. Iya, gue sih sakit hati jujur. Iya, bisa bete. Tapi kalau guru-guru kan udah senior dan udah dewasa secara menghadap apa emosi, pengolahan emosi, pasti inilah udah biasa. Guru yang paling berkesan di Smak 2 buat lo siapa sih, Kak? Semua guru pasti berkesan, tapi yang bener-bener paling wow, gila, lo dia nih, lo bro di banget nih guru nih. Banyak sih, maksudnya semua guru punya kesannya masing-masing. Iya, semua guru punya kesannya masing-masing. Semua guru punya kesan masing-masing, maksudnya pengalaman ini sama guru ini sama guru ini. Tapi kalau gue pribadi, dari gue SD sampai gue SMA, gue selalu punya kesan tersendiri sama guru matematika. Oh gitu, kenapa tuh? Karena nilai matematika gue jelek, dan bahkan gue tuh dulu SD pernah disentimenin sama guru mat karena nilai gue kurang, dan apa ya itu sih. Tapi jujur gue sangat, oh sebenarnya kemarin itu gue pengen ngomong pas di graduation kalau apa, kemarin kan gue dapet ini, dikasih penghargaan yang namanya akademik. Itu gue berharap tuh sebenarnya gue bisa ngomong, tapi karena enggak, jadi gue ngomongin di sini aja gitu ya. Iya. Boleh kan? Jadi gue sangat berterima kasih sekali lagi karena penghargaan non-akademik. Karena dari SD sampai SMA, nilai gue itu kurang. Iya. Tapi gue baru sadar kalau ternyata hal yang gue lakuin di luar non-akademik, di luar nilai gitu ya, yang gue lakuin di bidang seni, olahraga, itu sangat dihargai. Itu sangat memotivasi gue dan
mensupport gue secara pribadi. Jadi gue sangat bersyukur sekali, benar-benar bersyukur sekali, dan sangat senang, bahkan gue terharu karena dikasih ada penghargaan itu buat non-akademik. Parah lo. Iya, soalnya karena secara ya kan, nih menurut lo kak pribadi aja nih ya, lo bandel gak sih sebenarnya? Menurut lo aja nih. Oh, kalau bandel, kalau apa ya? Ya kalau bandel ya pasti inilah ya, apa maksudnya bandel-bandel ya anak-anak remaja berisik gitu ya. Lo pasti bolos gue pribadi, pelajaran gak? Gue dulu pernah bolos, gue jujur gue pernah bolos bahkan ke Bogor gue. Wus, gue tau tuh. Naik kereta. Apa bukan? Itu, gue waktu itu naik kereta, itu kelas 10 bahkan. Oh, kelas 10. Iya, karena ya gue pengen, ya gue jujur gue pengen coba sih rasanya bolos kayak gimana. Dan akhirnya ya dengan adanya itu juga ya udah gue tahu, oh gue bolos itu membuat pelajaran di otak gue ketika ngelakuin sesuatu yang di luar wewenang atau di luar kewajiban akan ada konsekuensi. Iya, lo dihukum. Yaudah, jadi gue harus siap menerima konsekuensi. Itu juga sih hal positif yang bisa gue ambil. Kenapa? Dihukum nggak? Dihukum gue. Diapain tuh? Coba. Waktu itu gue kelas 10, kalau lo tahu Babe itu iya, Babe. Wali kelas gue. Habis renungan nih, habis renungan pagi, Babe, kepala sekolah, Pak Marsial, sama Pak siapa ya? Lupa, pokoknya ada 4 guru. Oh, sama Surveiler kalau nggak salah deh. Datang ke kelas gue, bahkan Babe gedar pintu ya, terus teriak, yang kemarin bolos keluar, teriak tuh. Wah, itu gue ngedown sih, gue ngedown abis. Gue udah oke, fix. Gue siap terima konsekuensi, karena ya itu apa yang gue lakuin gitu. Itu sih. Oke. Tapi kalau masalah nakal kayak mencoba ngerokok, minum, itu gue belum. Bukan belum, gue tidak mau. Mencoba. Karena gue tidak mau mencoba. Kalau kayak minum gitu ya, acara keluarga, minum, atau apa, sesuai kapasitas ya. Tapi kalau udah kayak emang habit atau gimana, gue berusaha untuk tidak sih, masih menjaga. Tapi masih banyak gak sih, kalau nggak kayak gitu lo sering dibilang cupu kah sama teman-teman lo? Sebenarnya enggak sih. Buat teman-teman mungkin yang lagi ada dalam kondisi di mana antara gue ngerokok atau enggak ya, kalau menurut gue jangan, karena ketika lo tidak melakukan hal itu, jujur gue selama itu gue nggak pernah dibully karena gue tidak ngerokok. Tapi teman-teman tuh respect, yang ada tuh respect. Iya benar. Jadi malu karena gitu. Teman-teman, iya, teman-teman merasa oh, kita beda, maksudnya oh lu enggak ngerokok. Enggak dibully kan, kalau dulu-dulu kan katanya dikatain banci lah segala macam. Tapi tergantung lingkungan sih kebetulan. Iya benar. Bersyukur lingkungan teman-teman gua enggak ngebully. Jadi jangan nganggap kalian cupu guys kalau enggak ngerokok, enggak minum. Oke. Iya. Keren apa adanya. Yoi, betul banget. Ini kak, sebelum penutup ya kan. Iya, gimana? Ini kan? Rexar ke-8 kita, namanya Truvel, ya kan? Sedap, Truvel. Tahun lalu, Kronosfer ke Joy manggung kan? Iya. Jadi, itu tadi pas gue tanya, itu jadi pengalaman bermusik lo yang paling berkesan, bener gak? Bener, bener banget. Kira-kira di Rexar 8 kali ini, Kak Joy pengen ngasih kesan dan pesan apa sih buat kita? Oh, bukan kesan-pesan ya, tapi lebih ke ini sih, intinya teman-teman hebat, luar biasa, teman-teman yang udah bikin acara di tengah-tengah pandemi, dan itu online. Itu butuh effort yang lebih, butuh kemampuan dalam teknologi pastinya juga lebih. Jadi teman-teman panitia dan bahkan teman-teman yang berpartisipasi dalam acara Rexar, kalian hebat. Apa ya, kreativitas pasti sangat diuji dan diasah gitu ya buat ini nge-lag lagi. Enggak, gue kak yang nge-lag. Udah gak apa-apa, lanjut. Oh. Enggak, emang oh ya. Jadi intinya itu sangat apa, kreativitas sangat diuji dan diasah ya. Jadi teman-teman keren lah. Semoga acaranya lancar. Lancar maksudnya secara teknis, secara mood peserta, dan secara acara keseluruhan dapat sesuai
sesuai rencana yang udah dibuat. Dan apa ya, semangat intinya buat teman-teman semuanya yang mengolah acara ini. Kak, gue boleh minta satu hal lagi gak? Gue banyak banget sih, emang maafin ya. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Nyanyiin satu lagu terakhir dong buat kita. Lagu apa ya? Apa aja lagu... bebas. Oh, lagu ini aja ya. Lagu tadi tertunda udah. Terpendam deh, gimana, terpendam. Bel, lo nge-lag, Bel? Enggak, emang lagi gitu, lagi disco. Kita kan mau denger lo nyanyi nih, kita harus semangat. Terpendam boleh kali, Kak? Ini ya, lagu Here We Go Again kali ya. Oke, boleh. Nggak sampai habis kan, maksudnya se-ininya aja kan. Iya. Gue balik lagi, Kak. Apa? Oke, siap. Stop. Oke, so teman-teman, sekali lagi yang belum kenal, salam kenal. Thank you buat semuanya yang udah dengerin podcast ya? Bukan ya? Iya, podcast. Kita apa podcast, namanya? Biar keren. Podcast, bisa bilang podcast. Obrolan di Smak 2. Ini lagu terakhir yang pengen gue bawain. Judulnya Here We Go Again dari Ardito. Enjoy. Sorry, salah. So here we go again. I kiss that girl again, and suddenly it must come to an end. Stop my looking of you, are so annoying. Your cheeks, your lips, your hips are in time. If she really finds out I'll be dead, I won't care. Your eyes are so good to be true. I just can't stop thinking about you. Oke, guys, itu dia Daniel Joy Gracia Batlayer from the Batlayer. Thank you, Bel. Banget udah mau ngobrol-ngobrol. Apa nih? Thank you banget. Bel, terakhir boleh promosi gak, Bel? Oh iya, boleh dong. Silakan. Oke, buat teman-teman yang dari tadi mungkin ngobrol, mungkin gak tahu, bisa, mungkin kita bisa follow-followan Instagram. Bisa juga jangan lupa follow Instagramnya Smak 2 Jakarta. Sama Instagramnya Rexa. Apa, Bel? Smak 2 Jakarta. Apa di Instagram? Smak 2 Cup. Gue gak lupa, gue agak ngeblank aja. Smak 2 Cup, jangan lupa follow Instagramnya Smak 2 Cup sama follow Instagramnya Smak 2. Dan juga follow Instagram kita berdua ya, follow Instagram gue pribadi, Joy Batlayer, dan ada @batlayer. Teman-teman juga bisa dengerin single gue, ada 2, di Spotify, terus ada juga di TikTok juga udah ada. Apple Music, intinya di digital music platform kesayangan teman-teman. Dan ada juga di YouTube, intinya semangat buat lanjutin sekolah dan studinya. Thank you banget nih, Kak Joy. Thank you juga, Bel. Thank you banget. See you. Salam ya buat Kak Dave. Dadah, Kak Dave. Hai, Kak Dave. Thank you. Salam juga buat Kak Ian. Oke, dadah, Kak Joy. Thank you. Dah. Thank you. Sekian, guys. 1 hour session with Daniel Joy Gracia Batlayer from the Batlayer. Thank you. Thank you. God bless. Dah. God bless. Dah.